Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini. Allah Taala dengan rahmatnya memberi kita izin untuk terus duduk dalam majlis yang baik, dan tadi diberi kita izin untuk membaca kitabnya, itulah Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga dia terus moga Allah Taala terus dengan rahmat dia beri kita izin untuk baca Quran. Dan apa yang jabatan buat adalah latihan untuk duduk kumpul semua sekali dan baca Quran. Itulah yang kita baca Yasin tadi. Tetapi seterusnya adalah tindakan itu mesti datang daripada kita. Moga Allah Ta'ala mengizinkan lidah ni, mengizinkan lidah ni untuk terus melentik-lentik dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran ni, kerana moga-moga dia jadi sahabat dan pembela kita di satu alam nanti bernama Barzah. Kita sambung, saya nak habiskan hari ni. Mudah-mudahan, cabang iman. Yang terakhir kita baca, hendaklah elok muamalah dia dengan Allah dan elok muamalah dia dengan segala manusia. Dan lagi satu kita dah baca, menafatkan harta kepada barang yang disuruh dengan dia. Betul? Seterusnya nombor apa? Meninggalkan dia akan sesuatu. Nombor apa tu? Meninggalkan tu? 28? 29. Okey. 29 cabang iman. Meninggalkan ia akan berbuat sesuatu yang memberi mudarat akan manusia atau lainnya. Orang beriman ni dia tinggalkan sesuatu yang boleh beri mudarat kat orang. Dalam masyarakat kita jangan buat sesuatu boleh beri mudarat kat orang. Beri maknanya dapat orang tu dapat benda-benda yang tak baik lah. Jangan fitnah-fitnah, jangan bawa cerita yang kita tak pasti, jangan. Ini sangat bahaya. Kalau kita lihat kisah para sahabat, kalau kita baca kitab Riyadus Solihin, ada satu kisah Sa'ad bin Waqqas. Nama sahabat ni Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni terkenal dengan doa dia makbul. Terkenal dengan doa dia yang sangat makbul. Bila dia tanya Rasulullah, macam mana doa nak makbul? Rasulullah kata, jagalah apa yang engkau makan. Maksudnya kalau makan benda tak baik ni, dia orang tak makbul. Jagalah apa yang kau makan. Maksudnya jangan makan benda haram, jangan makan benda syubhat, jangan makan benda kotor-kotor, jangan. Sebab tu saya selalu cakap dulu, jangan makan mimi yang tidak dibuat oleh orang Islam. Walaupun ada logo halal, cuba elaklah. Sebab benda-benda kotor ni, dia bukan saja menggelapkan hati, tapi dia akan tidak memakbulkan doa. Jangan makan benda haram, tu semua lagi-lagi teruk lah. Maka Sa'ad bin Waqqas ni pada zaman Umar Al-Khattab, dia ni jadi gubernur dekat Kufah, satu tempat nama Kufah. Satu hari ada orang buat surat hantar pada Amirul Mukminin ni, Umar Al-Khattab ni. Dia kata dia orang nak gubernur ni diturunkan kerana dia solat tak betul. Orang dulu komplain solat tak betul tu. Boleh minta gubernur ni ganti sebab solat tak betul. Sekarang bukan solat tak betul, takut tak solat langsung. Boleh minta ganti. Solat tak betul. Maka Amirul Mukminin ni dia panggilnya balik Sa'ad bin Waqqas ni. Dia gantikan dengan seorang sahabat bernama Amar. Ganti dulu. Sementara rehat dulu. Maka dipanggil lah Sa'ad bin Waqqas ni. Dia tanya, Amirul Mukminin ni dia ni adil. Dia tanya, dia kata ada beberapa orang tak senang dengan engkau, dan mereka kata engkau solat ni tak betul. Dia suruh Sa'ad bin Waqqas ni bela diri. Tanya, kenapa? Dia kata, demi Allah, dia kata, aku juga seperti engkau, wahai Amirul Mukminin. Aku juga sahabat Rasulullah, dan aku semayang bagaimana Rasulullah semayang. Katanya orang komplain dia sebab ada disemayang cepat.
Dia kata aku semayang isyak 4 rakaat, 2 rakaat itu aku panjangkan bacaan supaya menanti orang yang lewat, dan 2 rakaat itu aku ringkaskan seperti bila Rasulullah pernah buat. Dia kata gitu. Dia kata rupanya orang komplain ni semua tak betul. Ha, tu yang Amirul Mukminin ni takut. Maka Umar Khattab kata apa? Wahai Sa'ad bin Waqqas, aku nak beritahu engkau, mereka telah berburuk sangka pada engkau. Diorang tak buat apa, mungkin diorang nak fitnah ke apa, gitulah. Ni saya nak cerita ni apa ni? Jangan buat suatu benda yang mudaratkan orang lain. Cerita ni akhirnya apa? Amirul Mukminin kata, engkau pergi ke Kufah. Engkau pergi siasat. Apa sebenarnya yang berlaku? Dia pun bawa geng-geng dia. Pergi kat Kufah, pergi masjid ke masjid. Dulu orang tak kenal gubernur tau. Orang kenal nama. Rupa orang tak tahu. Rupa orang tak tahu tau. Macam dulu saya pernah dengar cerita. Ada satu jabatan kerajaan. Kamu cakap lah jabatan apa kan? Auditor. Tahu auditor tak? Auditor. Audit. All you do is tick. Juru audit dalaman ni, dia nak buat penyiasatan tentang orang jual barang-barang projek ni. Jual tiang telefon, jual kabel, tau. Dia nak buat penyiasatan tau. Ini yang buat penyiasatan ni kawan saya ni. Dia kata dia apa dia buat? Dia pergi tempat tu, tempat orang tengah buat kerja ni. Dia pakai kain pelikat, dia pakai baju Melayu, dia pakai kopiah, dia ambil spek yang tak ada power tu dia pakai. Dia pergi dekat budak-budak kerja ni. Yang tengah nak pasang dulu tiang telefon wooden pole tau, tiang kayu 7.9 meter. Saya dulu pernah jaga logistik, saya tahulah. Wooden pole ni 7.9 meter. Dia pergi kat budak-budak ni. Sebab masa tu kecoh, diorang jual barang-barang. Jual gelap lah. Dia kata, ni tiang ni nak buat apa, dia kata. Budak-budak kerja ni kata lah, tiang ni kami nak pasang tiang telefon. Dulu tiang telefon kan. Kawan saya ni, dia kata apa? Kau boleh jual kat pakcik sikit tak? Dia nak perangkap budak ni. Kau jual kat pakcik sikit? Budak ni kata, pakcik nak buat apa? Pakcik nak buat apa? Kampung kan masuk rumah kan ada. Kan ada parit kan? Nak buat. Dia kata nak buat jalan. Bolehlah pakcik nak, bolehlah. Kita kira murah-murah lah. Ni. Budak ni dia rakam. Dalam handphone dia rakam tau. Cakapan budak ni. Dia kata okey lah, nantilah. Nanti pakcik datang buat duit. Akhirnya budak ni ketangkap. Dan dipecat. Lepas tu hati-hati lah. Jangan nanti tengah buat kerja nanti. Ada orang datang. Orang tua. Ini crusheran ni kau jual kat pakcik lah. Ini tanah-tanah ni kau jual kat pakcik. Rupanya auditor. Ni ada orang buat macam tu dulu. Sebab tu hati-hati, jangan kerja tak kenal bos. Sama macam orang dulu kan, dia orang tak kenal gubernur siapa. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni dengan beberapa orang pembantu dia pergi masjid ke masjid tanya, macam mana dulu bekas kau punya gubernur. Bekas gubernur kau dulu macam mana? Kau dulu tak kenal pemimpin dia. Ramai kata dulu nama dia Sa'ad bin Waqqas, dia ni bagus, dia ni adil, dia ni orang soleh, dia ni hebat, ramai orang puji dia. Hinggalah satu-satu ketika dia sampai satu kawasan, di satu masjid, dia tanya soalan yang sama pada jemaah, macam mana bekas pemimpin kau? Maka seorang lelaki yang nama dia Usamah. Nama dia Usamah. Dalam kitab kata nama dia Usamah. Dia kata Sa'ad bin Waqqas ni memang tak guna. Jadi Sa'ad bin Waqqas ni, padahal dia cakap tu dengan Sa'ad bin Waqqas. Tahu? Dia tak tahu. Sa'ad bin Waqqas ni, dia kata kami benci dengan dia. Sebab tiga perkara. Satu, dia kata dia suruh orang pergi perang. Dia tak pergi perang. Dia ceritakan fitnah. Rupanya fitnah ni datang daripada kampung ni. Nombor dua, bila orang dapat harta rampasan perang, dia bagi-bagi secara tak adil. Nombor tiga, bila ada kes, dia ni gubernur ni selalu sampai kadi. Kadi. Dia telah menilai dengan cara tidak adil. Dia pindah kawan ni rupanya. Dia tak tahu dia cakap tu dengan Sa'ad bin Waqqas ni. Sa'ad bin Waqqas tak cakap apa. Sa'ad bin Waqqas cakap dengan sahabat dia, aku akan minta pada Tuhan,
kalau apa yang dia cakap itu benar, maknanya benarlah aku yang tak adil, tak apalah. Ha, tapi kalau dia cakap ini kerana dia nak orang kenal dia, supaya dia nak dia jadi glamour, ha, ini banyak berlaku dalam zaman ya. Tiba-tiba dia cakap pasal orang ni, orang semua kenal dia, ha, ni. Dan supaya dia bohong dengan orang lain, maka aku akan doa pada Allah tiga perkara. Ini cerita dalam kitab ni. Pertama, aku minta dia panjang umur. Kedua, aku minta dia terus fakir. Yang cakap dia orang miskin. Ketiga, dan dia terkena fitnah. Ini tiga benda yang Sa'ad akan minta. Akhirnya, dalam cerita ni, tak lama lepas tu, orang ni dia jadi macam gila. Dia mengayau kat bandar. Orang tanya ni, siapa engkau? Orang tanya dia. Dia lepas jadi pelupa, dia kata, akulah orang yang telah kena fitnah Sa'ad bin Waqqas. Dah kena doa Sa'ad bin Waqqas. Dia tahu. Hingga dia tak mati. Hingga perawi hadis dia kata, aku nampak dia dekat kota tua sangat. Tua, betul-betul tua. Tak mati-mati. Sebab Sa'ad bin Waqqas panjang umur, doa panjang umur. Hinggakan kelopak mata dia jatuh ke bawah. Sebab lemah sangat, tua sangat. Dan dia pantang nampak perempuan, dia akan tarik-tarik perempuan ni. Orang tengok dia dengan keadaannya sangat hina. Ni akibat apa tau? Akibat dia fitnah. Sebab tu Imam Nawawi kata, Sa'ad bin Waqqas ini salah seorang daripada waliullah. Sebab tu jangan buat mudarat kat orang tu. Ni cerita dalam kitab ni, dia kata jaga-jaga. Dalam kitab Riyadus Solihin, bab karamah para wali. Sama juga macam kisah apa? Sa'id bin Zubair. Pemerintah bernama Hajjaj As-Saqafi. Hajjaj As-Saqafi ni, dia ni khawarij. Dia bermusuh dengan Sayyidina Ali. Dia panggil Sa'id bin Zubair ni, dia kata, apa pendapat engkau dengan Sayyidina Ali? Maka Sa'id bin Zubair kata, aku rasa dia ni ahli syurga. Sebab dia ni orang baik. Marah. Dia nak kawan ni pergi kempen. Kawan ni orang alim. Pergi kempen kat masyarakat, kata Sayyidina Ali jahat. Dia tak nak. Lalu dia tak nak. Aku nampak dia bukan orang jahat. Akhirnya dia pancung. Sebelum dia pancung tu, dalam kitab kata, Sa'id bin Zubair ni dia doa, ya Allah, jadikanlah aku korban yang terakhir. Pada Hajjaj ni. Jadikan aku korban terakhir. Lepas tu dia mengucap, dia kena pancung. Minggu lepas tu, gila lah Hajjaj ni. Dan dia mati. Dalam sejarah kata, dia mati dalam keadaan gila. Lepas tu dia kata, hati-hati ya. Saya dah dengar, saya dah tengok dengan mata saya bagaimana orang yang buat mudarat kat orang lain ni, selalunya Allah bayar cash atas muka bumi. Saya dah tengok dah. Lepas tu hati-hati tau. Hati-hati. Kita jangan hina-hina orang, jangan cakap-cakap orang, benda tak pasti. Jangan degi-degi orang. Nanti benda ni yang tu yang orang selalu kata hukum karma tu. Itu bukan hukum karma. Sebenarnya benda ni Allah bayar balik atas muka bumi. Dan Allah dah bayar orang dulu-dulu dengan sebab dia buat mudarat pada orang lain. Lepas tu jangan degi-degi. Kalau ada orang naik pangkat cepat, kita naik pangkat lambat, kita jangan ada dengki dalam hati. Kita biarlah, itu rezeki dia. Sama ada dia dapat cara tak betul atau tidak, itu adalah dia dengan Allah. Kita tak boleh nak masuk campur. Jangan ada hasad. Jangan buat satu benda yang tak baik. Jangan naya orang lain. Kalau dekat jabatan-jabatan ni dulu, ada cerita dulu. Ada kawan saya cerita, kawan dia ni naik pangkat. Naik pangkat duduk dalam bilik. Dulu duduk luar. Ada orang dengki, dia sampai tak boleh duduk atas kursi. Kursi dia tu, dia tak duduk. Orang ganti kursi lain, tak duduk. Dia tak ada pegang kursi ni. Panas. Dia kata panas sangat. Akhirnya tak berapa lama tu dia kena busung. Ni cerita betul ni. Dia kena busung tu. Tu busung tak? Tepuk besar. Orang sihir dia sambil kena busung. Dia mati. Ada dulu orang pun jumpa saya. Dia menangis-nangis. Dia cerita dia pernah buat benda tu dekat orang lain. Saya pun tak cakap apa. Dia kata dah lah taubat lah. Apa nak cakap lagi kan? Dulu zaman jahat dia kata. Dia pernah dengki kat orang sampai dia buat benda tu kat orang lain. Dia pernah cakap saya gitu tau. Saya pun tak tahu cakap apalah. Tapi itu saya kata jangan buatlah. Sebab tu padam. Sebab tu bila orang dapat naik pangkat, orang dapat apa-apa, kita terus ucap tahniah. Walaupun pada zahirnya kadang kita rasa berat sebelah. Tak apa. Ini nak elak apa tau? Nak elak dengki. Syaitan ni dia kerja dia tu lah.
Datang dengan rasa dengki. Lepas tu mulalah sebarkan cerita, cakap dekat lift, cakap dekat kantin, cakap dekat surau, cakap dekat sini, cakap dekat sana, cakap dekat situ. Akhirnya rosak. Rosak diri kita. Dan lebih teruk lagi, ada orang kita api-apikan, dia jadi buat mudarat pada orang lain. Sebab tu jangan buat mudarat. Sebab ini maruah diri dia tau. Maruah diri orang lain. Jangan buat mudarat pada orang lain. Jangan buat mudarat pada makhluk lain. Termasuklah pada binatang. Jangan buat mudarat pada binatang. Jangan buat naya dia. Jangan buat bebas lawak pada dia. Jangan paksa dia berlari. Kemudian dia beri makan. Ni tak bagus tau. Tahu macam pasal-pasal bahan tu kan? Dia paksanya orang dia menari-menari bawa dia ulur makan. Ni rasa betul benda yang tidak baik lah. Dulu kita pernah dengar cerita kan dulu dekat satu kampung. Orang kata kat sahabat benam, saya tak tahulah. Tapi pernah dengar ceritanya lama dulu lah. Tahun 60-an dulu. Orang main judi. Tahu? Orang main judi. Lumba kura-kura. Tahu lumba kura-kura? Kura-kura kan jalan perlahan. Jadi dia buat lorong. Tepuk belakang papan. Jadi dia macam siapa sampai dulu menang. Tapi dia orang bertaruh lah. Jadi kura-kura ni diletakkan. Dibukakan dia punya penutup tu. Sarang tu. Dia suruh jalan. Tak jauh lah. Tak jauh. Tapi dia suruh jalan. Siapa sampai dulu. Kau dapat hadiah. Hadiah dia duit yang mereka taruhkan. RM20,000 kadang orang kata. Hadiah dia. Jadi cara dia nak buat kura-kura ni jalan. Dia ambil kabaik. Tahu kabaik tu kabaik tak? Tahu kabaik? Dulu kecil-kecil memang yang buluh pakai kabaik. Kabaik ni panas. Dia ambil kabaik. Dicocok dekat dalam cengkerang kura-kura ni. Kura-kura ni kan ada dia punya cengkerang ni. Kan badan ni bawah ni. Jadi dia letak kabaik tu, dicampur dengan air panas. Dia ambil, dicocok dengan ada alat dia lah. Jadi bila dicocok, kura-kura ni panas, dia jalan cepat. Cucuk lagi. Sampai ke siapa penamat. Tapi sekali dia buat kura tau. Tak ada kerja lain betul lah. Dia tu dicocok . No. Akhirnya turun bala. Kampung tu kena ribut. Dan orang yang organizer tu, pokok kelapa tumbang, impak betul-betul kepala dia. Penyek kepala dia, mati kat situ. Tu orang kampung sebelah kata, Ini bala. Kenapa? Naya orang, naya makhluk. Makhluk tu nama dia kura-kura. Tu jangan naya. Jangan naya. Kalau kita beli pokok kat nursery, pokok tu hidup cantik kat nursery, orang siram air, kita ni pemalas, hajat hati besar. Nak rumah cantik, beli bunga 3 pasu. Minggu depan bunga Melayu, kita tak bagi dia minum. Hari panas, kita tak ada masa nak bagi dia minum. Ini hanya pada pokok. Kalau rasa malas, kalau tak nak buat, tak beli. Kalau beli, kena buat. Sebab dia perlukan minuman. Minuman dia itulah air yang kita siram tu. Tu jangan naya mana makhluk ni tau. Kau tak boleh buat dah, tak beli dah. Ini kerana cerita besar. Beli tu beli ni, pokok ni mati. Beli tu beli, pokok ni mati. Lain lah kita dah bagi baja, kita dah bagi minum, dia mati. Itu lain. Lepas tu tak boleh tau, naya. Termasuk sama macam kucing. Jangan naya Nak balik kampung, pastikan kucing ni ada makanan dia yang cukup. Letak dekat tempat dia makan 3 hari ke, apa benda ke, letak. Jangan biarkan dia tak makan, kita kata pandai-pandai lah. Kucing ni bukan macam ayam. Ayam ni dia boleh makan lagi. Kucing ni kalau orang tak bagi, balik 3 hari dah mati. Ini kita berdosa. Kenapa? Kita buat mudarat pada orang lain. Lepas tu pada manusia, jangan mudaratkan harta dia. Jangan pinjam barang lepas tu buat tak tahu. Tu mudarat pada dia. Jangan dah hutang buat tak reti. Bila hutang orang cakap ni nanti dah bayar lah ni lagi tu begini. Sampai masa bayar dia buat tak tahu. WhatsApp tak jawab. Tadi pun telefon tak angkat. Jumpa kadang ni buat tak kenal. Padahal minggu lepas saya rayu, tolonglah ni saya ni nak perlu ni. Ni buat naya pada harta dia. Dia mungkin bukan orang ada duit. Mungkin duit tu duit simpanan dia untuk jadi kemasan. Tapi kita buat muka sposin, dia bagi juga. Kalau kita tak boleh bayar, kita kena cakap tak boleh bayar. Ini sebab apa? Kita zalim pada orang lain tau. Zalim pada harta dia. Zalim pada keluarga dia. Zalim pada agama dia. Fitnah maruah dia. Ini tak boleh. Lepas tu dalam organisasi, kena hati-hati. Benda ni syaitan dia main. Dan dengan sebab kejahilan kita, kita buat zalim pada orang.
tanpa sedar. Tanpa sedar. Sedangkan dikatakan janganlah engkau berbuat zalim pada manusia dan lainnya. Kerana itu adalah dikatakan cabang iman. Sebab itulah hadis kursi Allah kata apa? Aku tidak zalim pada makhlukku, dan aku larang kamu bersifat zalim antara kamu. Jangan nanya orang. Jangan buat satu benda yang tak elok. Pesan dengan anak-anak kita, jangan buat benda-benda nanya orang. Jangan kencing dalam lift. Kalau duduk dekat apartment, dekat flat, oh ramai budak-budak kencing dalam lift. Ini semua nanya orang. Jangan buat satu benda tak baik. Jangan nanya cikgu. Ada budak-budak geram cikgu, pancit tayar cikgu. Itu zaman dulu orang buat. Zaman sekarang patut dah tak ada dah. Orang patut sedar dah. Buli budak, cakap dengan anak kita, jangan buli-buli budak. Kalau budak tu nampak skema, nampak baik, budak-budak buli ni banyak berlaku kat sekolah. Jangan orientasi, buat-buat benda-benda yang tak baik, jangan buat ragging-ragging. Kita cakap dengan anak kita, jangan. Sebab, antara sebab dalam kitab hikam, antara sebab hidayah itu dicabut, ada tiga perkara. Ni kita kena ambil perhatian. Tiga sebab hidayah itu boleh dicabut daripada jasad kita, daripada hati kita tau. Pertama, kita tak rasa bimbang hidayah yang tercabut. Satu, tak rasa bimbang. Dua, tidak syukur. Dua, tidak syukur. Ada hidayah ni pada hati. Nak belajar, seronok belajar. Dapat semayang, dapat baca Quran. Tak pernah syukur. Dapat himat sikit-sikit pada orang tua. Dapat himat pada anak. Jaga anak dengan baik. Tak syukur. Nombor tiga, menzalimi akan makhluk. Ini nombor tiga ni. Lepas tu dia kata sini, cabang orang beriman, jangan kau sakit zalim pada orang lain. Kalau pada bahasa ni dia kata apa tadi? Meninggalkan ia akan berbuat sesuatu yang memberi mudarat. Beri mudarat ni maknanya zalim kat orang lah. Pada manusia atau pada lain. Jangan buat sesuatu yang pelik-pelik tau. Ada orang dia buat satu yang pelik-pelik. Dia suka tengok. Anak kucing baru beranak, dia pergi sorok. Lepas tu dia nampak kucing ni tercari-cari, dia seronok. Dia ketawa dua, tiga orang. Jangan buat naya kat orang lain. Sebab tu kita tak boleh. Kita tak boleh. Dulu saya ingat kecil-kecil dulu, kita ni selalu main kat muzik orang baru. Orang baru yang sekarang ni lah. Masa tu darjah 1, darjah 2, 6 tahun gitulah. Budak-budak kan. Siap masjid ni, main garang. Dia marah kami. Dia marah. Dia nak main kat masjid, main orang marah kan. Dia marah kami. Nama tu, masa tu siap tu nama dia Haji Adam. Orang panggil dia Haji Adam. Jadi kawan saya ni geram, masih kena marah je. Satu hari, dia ajak saya menyorok tau. Dekat belakang pokok masjid. Dia kata, kau tunggu Kau tunggu. Kau tunggu sini tau. Kami 4-5 orang ni duduklah bawah pokok. Tak ingat lagi kecil-kecil ni. Masa tu dah jadi 2. Dia tanya ni kenapa? Tak, kau tunggu sini. Dia pergi dekat basikal Haji Adam ni. Dia tolak. Dia pergi sorok belakang tanah masjid tau. Jadi Haji Adam ni keluar. Tengok basikal tak ada. Masa tu dia dah lari kat bawah pokok dengan saya lah. Lepas tu orang ni kata ketawa-ketawa lah. Bila dah besar pun saya tahu. Tak boleh, tak baik begitu. Kalau kawan tu hidup, saya nak jumpa, tanya kau dia minta maaf tak dengan Jadam. Jadam tu dah meninggal kot. Masa kita umur 7 tahun, dia dah 50. Beza umur tu 40 tahun lah. Sebab kena marah dengan siap. Masa tu kena marah dengan siap tau. Main-main dekat luar, dekat dalam kawasan perangai muzik tu, kena marah. Asyik kena marah, kena marah geram. Satu hari siap ni balik, basikal dia, budak ni sorok, kawan saya ni sorok. Tolak tahu belakang tandas. Lepas tu nampak Jadam ni keluar, kelekabut dah basikal tak ada. Orang dulu kan ni basikal kan. Ni zaman-zaman siapa tau, zaman yang pelakon jadi Bilal. Siapa pelakon jadi Bilal tu? Yang dah meninggal ni, arwah ni. Azan memang sedap. Zaman dia. Zaman dia lah. Tapi ni zaman sebelum dia lagi. Dia tu lewat sikit jadi Bilal. Bila saya dah tua-tua ni, baru saya fikir. Tak baik lah buat gitu Tapi itulah. Lepas tu jangan buat lah. Pesan dengan anak-anak jangan buat. Orang marah kita kat masjid, padanlah muka kita. Sebab kita main-main kan. Tapi itulah cerita budak-budak lah. Lepas tu jangan naik kat orang tau. Jangan naik kat orang. Jangan sorok barang. Jangan geram kawan-kawan kat pejabat. Geram. Satu hari nampak ada benda penting, dokumen atas meja dia, ambil sorok.
bawa balik rumah. Nanti dia menggelabar, mana ni, mana kotak sini, mana. Kita buat diam, nanti kita kata padan. Ni nanya kat orang tau, jangan main-main tau. Ada orang doa dia, dia angkat tangan, Allah tu bagi. Lagi takut ni. Ini Sa'ad bin Waqqas ni nampak. Sa'ad bin Waqqas ni terkenal dengan doanya makbul. Dia pernah duduk dengan sepupu Rasulullah bernama Abdullah bin Ja'shin. Ini cerita satu cerita sejarah. Besok nak perang ni, maka Abdullah bin Ja'shin ni, dia tahu tau, Sa'ad bin Waqqas ni, dia punya doa ni makbul tau. Dia panggil Sa'ad bin Waqqas ni, dia kata, wahai Sa'ad, mari kita sama-sama doa. Besok nak pergi perang. Maka Abdullah bin Ja'shin ni dia doa, dia suruh Sa'ad bin Waqqas ni amin. Sa'ad bin Waqqas ni amin. Kau cakap amin cukup, aku nak minta. Dia kata, wahai Tuhan, besok kami ni nak pergi perang. Abdullah bin Ja'shin ni doa, engkau berilah aku panglimanya paling handal daripada orang kafir Quraisy ni. Panglimanya paling terer lah, paling handal. Dia tetak aku, aku tetak dia. Maknanya sengit lah perlawanan ni. Dan akhirnya dia bunuh aku, aku syahid. Dan dia akan potong telinga aku, dia akan potong hidung aku. Dan aku nak jadi saksi pada hari kiamat, telinga aku, hidung aku kena potong kerana engkau, wahai Tuhan. Tak ambil makan ni, dengar pun pelik doa dia ni. Dia pun kata amin. Besok, memang dia mati. Dan telinga dia dipotong, hidung dia dipotong, digantung di pokok oleh orang-orang tentera bukan Islam ni lah. Tu Sa'ad bin Waqqas ni, mereka dulu nak perang doa minta jumpa yang terer-terer tu. Kalau kita perang kita doa apa? Ya Allah, jumpakanlah aku yang pondannya, tua-tuanya, lembik-lembik. Takut mati je. Biarlah jumpa makcik-makcik perang aku. Diorang dulu dia minta Tuhan, jumpa aku yang paling handal. Sanggup pun minta dengan Tuhan. Dahsyat nak syahidnya pasal. Itu Abdullah bin Ja'shin. Dan diaminkan oleh Sa'ad bin Waqqas. Itu dulu kat Terengganu ada. Dah lama cerita ni lah. Dulu ustaz saya kata, orang panggil dia Haji Betul. Haji Betul orang panggil dia. Sebab dia kalau angkat tangan, makbul. Tapi dia tak nak orang jumpa dia. Siapa dapat jumpa tu, mungkin nasib baik lah. Sama macam dulu ustaz apa, Haji Habib kan, di Batu Pahat. Sama juga. Orang ada masalah, tapi siapa nak jumpa dia, dia tak suka jumpa sangat lah. Dia tak nak popular. Tapi ada dua lorong dia lah kalau nak jumpa. Ada orang-orang dia yang kita kena jumpa. Orang-orang ni kata okey, boleh dapat jumpa. Tu dulu ada kawan. Kawan ni dah lama. Kira umur dah banyak lah, tak kahwin-kahwin kan. Dua orang ni pergi jumpa, dapat jumpa lah. Dia melalui siapa, saya tak tahulah, dapat jumpa. Ustaz ni kata, ada hajat apa, dia cakap lah, gini-gini, saya belum dapat jodoh lah. Minta ustaz doa. Haji Habib ni kan, ialah orang soleh ni kan, dia cakap apa tau? Dia kata, pakcik tak pandai doa lah. Dia tak cakap diri ustaz langsung tau. Pakcik ni tak pandai doa lah. Macam ni lah dia kata, tak apalah, kita minta dengan Tuhan. Dia kata, anak doa, pakcik cakap amin. Ya budak ni doa lah. Nak apa? Ya Allah, gini. Dia kata amin. Amin dah. Balik. Bagi duit, tak payahlah kata. Tak ada apa pun, benda-benda kecil minta dengan Tuhan. Bukan kita yang bagi. Tawaduk betul. Dan ada orang cerita, pernah ada orang jumpa dia. Waktu orang jumpa dia, tiba-tiba ular masuk dalam rumah. Ular terdung. Ular ni dah macam ni dah. Dia kata dengan ular tu, jangan kacau, aku boleh tamu. Dia balik. Ular ni patah balik, mengundur tau. Macam orang kan, kita kan kalau ambil pingat kat sultan kan, kita tak boleh kan. Undur kan, berpusing kan. Kan tengok kan TV. Maknanya hormat, hormat lah. Tu tanda pada adatnya, hormatnya gitulah. Tak apalah tu, tak ada masalah. Hormatnya gitu. Jadi ular ni dia, tu yang budak yang tengok ni terpanjat. Dia kata dengan ular tu boleh cakap pergi balik. Ni aku ada tamu ni, pergi balik. Boleh cakap dengan ular. Ni orang soleh. Doa dia makbul lah. Lepas tu kalau kita ada hajat, kita tak salah jumpa orang soleh, minta dia doakan kita. Minta doakan kita. Atau kita doa, kadang-kadang dia orang tak nak doa. Dia kata dia malu nak minta dengan Tuhan. Orang soleh macam gitu tau. Dia rasa malu. Dia rasa kan,
Dia rasa amal aku sikit. Pakcik nak minta dengan Tuhan, pakcik malu. Kata, pakcik ni padahal baca Quran banyak, sembahyang sunat banyak, tahajud kuat eh. Akhlak mulia. Tapi mereka tak, mereka Allah rasakan mereka ni sangat tidak ada apa-apa. Mereka Allah rasakan pada diri mereka. Tu tanda orang soleh tu. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Dia malu oh, nak cakap. Dia kata, doa lah. Nanti pakcik tolong amin. Dia cakap diri dia pakcik tu. Perempuan ni rasa, ya Allah, tak boleh nak cakap lah. Dia pun doa lah. Minta. Minta satu je. Minta jodoh. 3 bulan lepas tu, dia bagi kad kat saya. Jemputan. Dah dapat jodoh. 3 bulan lepas tu. Minta dia minta jemput datang kenduri kahwin dia lah. Oh, saya kata, Allahu Akbar. Untung lah. Untung. Sebab tu kalau jumpa orang soleh, minta satu je. Minta doa. Tau. Atau minta amalan. Minta nasihatlah saya. Minta cakap gitu dengan dia. Minta nasihatlah saya. Kalau dia marah kita, itu pun lagi bagus. Kalau dia marah kita kan? Dia kata, kau ni apa pakai seluar ketat ni? Kadang-kadang dia orang ni cakap, dia lepas tau. Terima je. Jangan lawan. Tau. Terima. Itu benda yang Allah gerakkan hati dia untuk cakap. Sebab tu pergi jumpa orang soleh. Pergi bunduk-bunduk. Pergi cari ustaz-ustaz. Pergi salam dengan dia. Pergi minta dia doakan. Pergi cakap apa-apa dengan dia. Bantulah dia punya sekolah-sekolah pondok. Buat satu kebaikan. Sebab bila kita dilarang untuk buat mudarat pada orang, kita disuruh untuk buat benda yang baik pada orang. Lepas tu minta-minta dia orang doa tau. Minta dia orang doa untuk kita. Moga-moga doa mereka ni memang makbul. Memang bagus doa mereka ni. Kita mendapat terbias daripada solehnya mereka ni. Tu elok kita pergi bunduk-bunduk ni. Pergi ziarah. Okey, sebab tu kita kata, jangan buat mudarat pada orang lain. Takut orang itu angkat tangan. Sebab Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa orang yang musafir. Dan 2, doa kedua ibu bapa. 3, doa orang yang dizalimi. Ada hadis lain kata, termasuk juga doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Tu doa orang yang dizalimi tu. Walaupun yang dizalimi tu orang bukan Islam. Jangan main-main ni. Dulu ada kawan saya cakap, dia ada kawan, ada ustaz cerita lah, dia ni ada kawan dengan Chinese lah, kawan dia orang Cina kan. Dia dalam kuliah dia cerita, dia nampak budak ni buka wallet. Nampak budak ni buka wallet. Wallet ni, ada orang dia ada satu lagi wallet kecil dalam wallet. Tahu? Yang boleh masuk IC, yang boleh masuk kad. Ada satu benda kan? Yang dia tulis itu kad pengenalan. Kan dia bekas-bekas yang dia jual kan. Kena RM2 tadi ni. Jadi dia tengok. Dia ni nama IC. Dia bukanya wallet kecil tu dalam wallet dia. Bila buka ada tampal Allah Muhammad. Belah sini pula tampal gambar tokong. Gambar bahala tu. Jadi dia tanya dengan budak ni. Awak ni. Kau ni kan bukan Islam kan? Bukan. Kau ni agama apa? Budak kata. Tapi tadi aku nampak wallet kau ada tampal Allah Muhammad. Budak ni tanya dengan kawan dia ni. Ustaz ni yang tanya ni ustaz lah. Tanya dengan kawan dia, orang tanya dengan kawan dia. Dia kata apa? Aku tak kisah. Aku minta dengan banyak-banyak Tuhan. Tuhan ni bagi sikit, Tuhan ni bagi sikit. Banyaklah aku dapat. Oh, begitu pula dia faham. Dia kata aku pukul main borong je. Aku minta dengan semua-semua Tuhan. Nanti Tuhan ni bagi sikit. Banyak Tuhan bagi aku dapatlah banyak. Oh, ni pelik ya kepala otak ni. Jangan jadi begitu pula. Ini syirik kan? Tapi orang kapi ni tak tahu dia faham itu. Lepas tu, hati-hatilah dalam kehidupan ni. Hati-hati pada lidah. Jangan sebar-sebar benda-benda yang boleh buat mudarat pada orang lain. Jangan hantar gambar-gambar yang boleh orang tengok, orang boleh trauma. Jangan tau. Kerana gambar banyak, tengok orang boleh terdiam sekejap. Jangan hantar gambar gini. Tak bagus. Tak bagus pada mata, tak bagus pada hati kita. Tu hukum dia makro tu. Melihat orang kena pukul semua ni, hukum dia makro. Jangan tengok. Jadi, dikatakan cabang iman itu, engkau tidak buat mudarat pada manusia lain dan pada makhluk lain. Jangan buat pada pokok.
Lepas tu dilarang kencing pada pokok kan. Kencing kat bawah pokok tak boleh. Ada kitab kata pokok yang boleh berbuah. Ada kitab dia bagi spesifik lagi. Kencing kat bawah pokok pun tak boleh. Naya kat pokok tu. Kalau pokok bunga, kalau ada budak kencing, besok pokok bunga ni mati tau. Mati. Sebab kencing kita ni dia apa? Dia asid. Dia orang kata ammonia lah, macam ammonia kan. Lepas tu kencing kat pokok pun tak boleh. Kencing kat pokok tak boleh. Sebab pokok ni makhluk. Sebab apa? Dia beli murarat kat pokok ni. Tak boleh. Kita beli ikan dalam akuarium, tak bagi makan pun kita beri murarat pada makhluk. Kita bagi terlebih makan pun tak boleh. Betul tak? Ikan akuarium ni, kalau kita lambatkan semua makanan tu, besok terapung lah. Overdose. Dia macam overdose lah. Betul tak? Siapa dia beli ikan, tahu lah. Saya tak beli ikan. Tapi ada orang cerita gitu. Dia akan terapung, dia mati lah. Dia mati. Jangan bagi binatang makan benda pelik-pelik saja nak buat lawak. Bagi kucing makan benda pelik-pelik. Bagi makan cekodok lah apa benda. Itu bukan makanan dia. Tapi dia lapar, dia makan juga. Lepas tu kita ketawa ramai. Jangan ajar dia benda-benda pelik. Besok dia jadi pelik besok. Itu naya pada makhluk. Jangan pakaikan dia baju. Kadang-kadang pergi fashion, pergi pelarian kucing tercantik. Pakaikan baju, pakaikan topi, pakaikan spek pada kucing. Pakaikan tudung pun ada. Pegang. Tuan tudung tak pakai tudung. Ini lagi kelakar. Aku takut kucing tu kata apa. Aku ke yang kena tutup aurat ke? Engkau dia kata. Ada pakai ketopi cantik macam tudung. Kucing ni, tanya kucing cantik. Tapi yang pegang tu tak pakai. Ada pakai ke gaun besar kan. Tuannya pakai sebab ketat, pakai kucing. Ini tak bagus. Kucing pun keliru. Betul? Dia pun kongabiu tu. Siapa ni tutup aurat dia tu ya? Dia tak payah pakai apa-apa lah apa. Jangan nanya dia. Dia lebih selesa macam tu. Betul tak? Sebab tu dalam kitab ni, dia disebut aurat, disebut aurat manusia. Itu bukan kitab. Dia disebut aurat je. Disebut aurat manusia. Tapi jangan nanya. Jangan nanya makhluk. Nanti kita tak nak nanti Allah balas kita atas buku bumi lagi. Ada orang suka, budak-budak remaja kadang-kadang suka apa? Suka taruh chewing gum. Dekat panggung wayang, tempat duduk, dekat tempat tangan-tangan orang pegang, dekat bas punya tempat pegang. Ni pesan anak-anak kita, jangan buat macam ni. Ada orang lagi dahsyat ni naya, tahu tak tandas awam ni, kan ada tempat. Tahu tak, tekan keluar sabun. Ada orang punya dajal dia boleh buat dia masukkan air kencing tu tau. Dia kencing dalam tabung, dia masuk dalam tu. Supaya bila orang tekan dengan sabun, dia punya air kencing dia. Ini kan, ni dah gila sebenarnya. Sebenarnya kalau psikologi ni, dia ni sebenarnya dah gila. Dan dia, walaupun dia tak nampak orang kena, tapi dia seronok tau. Dia seronok tau. Dia ada kepuasan. Ni nama gila ni. Dia ada kepuasan bila melihat satu penganiayaan. Ni nama gila. Orang macam ni dia kena hantar rawat. Dia kena hantar rawat lah. Dia buat mudarat kat orang. Ada suka tukar-tukar nama signboard. Macam kampung rumah saya lah. Pengkalan balak. Dia padamnya K. Pengkalan bala. Dia tak ada kerja lain . Kau tak ni kampung kau. Besok kau kena bala. Dia boleh padam tu. K. Orang dia padam. Orang tahu. Kan? Orang luar tahu juga pengkalan balak. Tapi orang baca. Pengkalan bala. Besok orang baca lagi. Pengkalan bala. Apa yang keluar dari mulut ini, yang kita ulama, guru-guru kita ajar, yang baik, guru-guru yang baik kita ajar, dia jadi apa? Dia doa kan? Saya dulu saya belajar kat ITM, saya pernah duduk asrama seroja tau. Dulu asrama seroja ni perempuan. Lepas tu dia orang tukar, asrama seroja dari tempat lelaki, lepas tu dia berubah. Asrama seroja ni, saya ingat dulu, warden dia nama Zakaria. Bukan Zakaria tau, Zakaria. R-I-A-H. Jadi bila dia jadi warden ni, orang tukar, orang tahu nama dia dekat bilik tu. Warden asrama kan. Zakaria bin gitulah. Tapi dia ni garang. Dia, ialah kadang-kadang pengurusan ni, bagilah tahu ni warden baru, kenalkanlah muka kan. Bila 2 hari dia jadi warden, dia pergi tunggu dekat pintu asrama pagar besar tu, hostel tu.
Dia pukul 12 dah tutup dah pagar tu. Pukul 11 dah tutup dah. Jadi budak-budak yang pergi Kelang, pergi KL, pukul 11 kena balik lah. Ada yang balik lambat. Naik bas sampai 11.30. Banyak pagar. Ha, lepas tu situ depan ada ada lubang. Kadang-kadang masuk ke lubang. Ini cakap ni macam pernah buat je dulu ni. Masuk ke lubang tu. Ada tu banyak pagar. Sekali tu, 3 hari dia jadi warden, dia tertangkap tu. Kenapa lambat? Budak-budak tak kenal. Siapa ni kan? Sebab dia baru tukar. Abang siapa kata? Tak kenal pun. Tu pula. Wah, lepas tu dia marah, dia panggil budak tu, dia nak nasihat. Dia ni memang bagus, baik. Kita dah tahu ni baru kita kata dia baik lah. Sebab kita tahu dia ni suka nasihat. Dia nasihat orang macam nasihat anak ni betul. Tapi dia, yelah, budak muda kan. Orang nasihat dia tak suka, betul tak? Sampai satu peringkat saya kesian tau. Muhammad Zakaria ni, orang puang Ria ni Muhammad Zakar dia punya nama dekat situ. Ini naik orang tu. Dia balik tengok nama dia dekat pintu rumah dia, Muhammad Zakar. Sebab apa tau? Sebab budak-budak marah dia ambil tindakan. Ini contoh-contoh naik kat orang ni. Tu saya kata kan, bila dah tua kan, baru kita tahu tau. Warden ni baik punya. Baru tahulah. Dah tua, baru tahu tau. Siap masjid ni baik rupanya. Dah tua lah. Masa dulu kecil-kecil dulu kena marah. Oh tak puati. Dah tua ni baru tahu. Syukurlah Allah bagi tua. Betul tak? Kalau Allah bagi masa melompat-melompat tu. Masa buat benda-benda karut tu. Allah cabut nyawa kita. Kita tak tahu kita pergi mana lah. Betul lah? Jadi syukurlah Allah panjangkan umur kita. Dan kita berada dalam taat. Okey. Sikit lagi. Nombor. 30. Dan meninggalkan ia akan benda-benda permainan dan perkara yang sia-sia. Yang tiada memberi ia akan manfaat. Meninggalkan ia akan permainan yang memberikan yang sia-sia dan segala benda-benda yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dengan dia. Jangan main benda sia-sia lah. Jangan buat perkara-perkara tak manfaat. Rasulullah sebut dalam kitab, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayuhal Walad. Dia kata alamatul irah lillahi ta'ala anil abdi ishtiraluhu bima la yaghni. Alamat, tanda alamatul irah lillahi ta'ala anil abdi. Tanda Allah berpaling daripada seorang hamba. Berpaling maknanya Allah tak lihat dengan pandangan rahmat. Allah tak peduli lah. Kau nak jahat, kau pergi jahat. Allah tak tolong kita. Tanda Allah berpaling daripada seorang hamba bila dibiarkan hamba itu membuat pekerjaan yang sia-sia. Tahu? Bila orang tu buat kerja sia-sia, dia rasa okey je. Banyak kerja sia-sia. Kalau dulu kat sekolah dulu main apa kan? Main buka buku ke? Tak? Main buka buku tak? Saya tak tahulah generasi sekarang dia buat tidak. 5. Campurlah. Kalau 9 campur 6, muka surat 96, 5. Kau pernah buat tak? Tak pernah? Baik kau sekolah dulu. Tak pernah buat? Tak pernah? Buku tebal. 5. Kawan ni pula buka. Buka muka 104. 5. Okey, seri. Buka lagi. Buka muka 23. 5. Kawan ni buka 46. 10. Dia menang. Lepas tu buat apa tau? Ambil jentik. Ini benda sia-sia ni. Sementara tunggu cikgu masuk, bengkak ni. Sampai ambil pen. Kau tahu jentik aku belah sini. Jentik belah sini pula. Kawasan larangan. Dah bengkak. Ni dah lagi lain dah ni. Tu budak-budak. Kalau orang tua buat gitu buruk benar rupa. Buruk benar rupa tau. Dulu ada orang main truk. Calit, ingat tak? Bedak. Calit. Tu dah tak ada kerja lain tu. Bila kita dah faham agama ni, kita jangan buat benda yang sia-sia tau. Jangan buat benda sia-sia tau. Sebab
kita nanti akan menyesal. Dalam hadis tu kata dalam hadis tu kata, sambung hadis tadi yang Rasulullah kata tanda Allah berpaling daripada seorang hamba bila dia buat benda yang sia-sia. Lepas tu dalam hadis tu kata apa, seorang manusia yang mempergunakan satu saat daripada umur dia untuk perkara yang tidak membawa dia pada ibadah, satu saat je, maka akan lahirlah pada dia nanti di hari kiamat penyesalan yang sangat panjang. Satu saat dia tau. Ini bukan satu saat. Ini satu jam setengah. Masuk injury time, 1 jam 40 minit. Tengok bola. Tau. Tengok TV. Lama duduk TV. 2 jam. Ini Rasulullah kata satu saat. Engkau buat benda yang tak ada menjadikan dia sebagai ibadat, maka engkau akan menyesal dengan penyesalan yang panjang. Dan dalam hadis tu juga lah dikatakan, orang yang berumur 40 tahun tetapi kejahatan dia, kebaikan dia tidak mengatasi kejahatan dia, maka bersedialah untuk masuk neraka. 38 tahun ni kalender Islam. Rasulullah ni bila sebut umur, dia rujuk pada kalender Islam. Kalender kita lebih kurang 38 tahun setengah. 40 tahun Rasulullah kata, siapa yang umur dia 40 tahun, kebaikan dia tidak mengatasi kejahatan dia, bersedialah engkau untuk pergi ke neraka. Rasulullah cakap gitu. Sebab lalu dah 40 tahun dah lewat. Tapi aku tengok sini kebanyakannya 30 lebih lah sini. Kan? Faiz berapa Faiz? 28. Oh, lagi muda Faiz. Faiz yang paling muda nampak, sentiasa muda. Sebab tu kena hati-hati tau. Jangan buat benda sia-sia. Jangan buat benda sia-sia. Buat benda biarlah ada kebaikan tau. Kalau kita leka dengan benda sia-sia, tu tanda apa tau? Tanda Allah dah tak nak tengok muka kita. Dia biar kita. Banyak orang buat benda sia-sia. Tak ada apa-apa manfaat dunia, tak ada apa-apa manfaat akhirat. Banyaklah kau nak cerita. Banyak benda-benda pelik orang buat sekarang ni. Jadi pastikan setiap saat itu mesti ada manfaat. Kalau nak buat sukan, main sukan, tak apa pergi main sukan. Nak jogging, nak apa, tapi niat betul-betul. Niat supaya sihat. Aku sihat kerana Allah. Niat betul-betul. Lepas tu Imam Ghazali dia kata dalam kitab Minhajul Abidin, yang dikatakan hidup mati kerana Allah itu, hendaklah kau berniat pada setiap keadaan. Bagi kita nak minum kan? Dia kata, kita nak minum, kita niat. Supaya minum ni aku sihat dan aku terus taat pada engkau. Kita nak tidur, kita niat tau. Kita niat. Supaya tidur ni aku boleh rehat dan aku sambung taat pada engkau. Beri tenaga aku. Kita niat gitu. Kita nak kerja, kita niat. Supaya aku dapat gaji dan dengan gaji ni aku boleh tanggung keluarga aku. Itu niat yang betul. Sebelum makan ni, baca doa makan, kita niat. Supaya makan ni jadi khasiat, jadi zat dan boleh gerak aku pun taat. Ini tak makan tak ada apa-apa. Makan, ha 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 ha. Yo makan, makan, makan. Ha 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 ha. Aku tahu pun dah macam jin lah. Jangan duduk-duduk lepak-lepak dengan kawan, lepas tu ketawa macam tu. Ha ha, tolak, tepuk-tepuk. Ni jangan buat tau. Kenapa? Ini pernah dibuat oleh satu kumpulan 9 orang lelaki di Mekah, yang mereka ini telah letak najis unta, perut unta atas belakang Nabi. Satu orang tu letak. Dia orang nampak Nabi semayang depan Kaabah ni. Dia nampak. Dia ramai-ramai tengok. Lepas tu dia saling cabar-mencabar. Siapa terror, pergi kat belakang Muhammad ni, kau pergi ambil najis unta tu. Dia orang dah perap selama 3 hari. Perut unta perap 3 hari tau. Busuk tak busuk. Ambil, kau pergi tahu atas belakang ni. Oh, dia orang cabar-mencabar. Akhirnya, seorang lelaki, nama dia, apa? Uqbah bin Mu'id. Jangan namakan anak Uqbah tau. Ini something kepala jahat ni. Ni mana'un gila ni. Kedebel nombor satu ni. Kalah mafia lah orang kata. Dia dengan satu orang lagi, sahut cabaran, ambil, letak atas kepala Nabi. Nabi tengah sujud. Siapa cerita ni? Abdullah bin Mas'ud. Dia kata aku nampak. Tapi aku takut. Abdullah bin Mas'ud ni dia pendek. Dia orang ni pendek. Dia ni macam OKU lah. Orang ni pendek. Aku takut nak buat apa-apa. Aku berlari. Bila dia letak je najis tu, yang 7 orang ni, dia pergi balik dekat 7 orang ni, dan mereka ketawa dan sampai tolak menolak. Tu watak orang jahiliah ketawa. Jangan kita jumpa dengan kawan, kita ketawa, tepuk-tepuk, tolak badan, jangan buat macam tu. Kenapa? Dulu geng ni dah buat.
Kau ni lah kata, tu geng ni dah buat ni. Berani ni eh. Dia ambil puhu unta letak belakang Nabi eh. Abdullah bin Mas'ud tengok eh. Terpanjat nak tolong takut. Lari pergi rumah. Rasulullah panggil Fatimah. Wahai Fatimah, ayahmu telah diperlakukan demikian-demikian. Cepat. Fatimah ni lari. Lari pergi bersihkan belakang Nabi. Nabi tak bangun dia sujud. Bersihkan. Baru bangun Nabi habiskan semayang dia. Lepas tu Nabi angkat tangan. Ya Allah, binasakan Quraisy. Dia sebut 9 nama ni. Lawan tu ada sebelah tu. Semua diam tau. Dia ketawa terus diam. Takut. Tu punya takut juga. Ingatkan something. Rasulullah sebut nama ni. Salah satu tu nama dia apa tu? Uqbah bin Mu'in tu. Ini bapak gerbil ni. Tahu najis perut najis unta atas kepala Nabi. Atas belakang Nabi. Nabi dengan sujud. Akhirnya mereka ni ditawan dan dibunuh pada perang Badar. Jadi Uqbah ni tak dibunuh masa perang, ditawan. Mereka ni dibunuh waktu perang Badar. Sebab tu nak kena hati-hati lah. Jangan buat satu benda pada alim ulama, jangan buat satu benda pada para-para ilmuwan agama, jangan buat satu benda pada orang-orang yang baik. Jangan hati-hati tau. Takut nanti Allah bayar cash, kita pun tak sanggup nak hadapi. Kita kata jangan buat benda sia-sia. Jangan buat benda tak ada manfaat. Jangan buat hobi pelik-pelik. Tahu? Ada orang hobi je kita pun tak tahu benda dia buat pelik-pelik. Kalau hobi tu ada manfaat, ada benda sejarah ke, ada kenangan-kenangan pun tak apalah. Tapi jangan buat benda pelik-pelik. Jangan hobi kumpul tudung. Tahu? Tudung sampai penuh amari je. Lepas tu cakap dengan suami, bang, tak ada tudung bang. Ni anak nak hantar nak PLKN. Nak hantar nak PLKN pun nak kena beli tudung. Aduh. Tak pening kepala ke? Ini anak parlimen nak tunang. Anak parlimen nak tunang, biar ada tunang. Nak kena beli tudung juga. Nak kena bawa baju baru juga. Sebab tu tailor perempuan ni boleh hidup. Tangan tau. Jangan macam ni tau. Jangan buat benda-benda pelik tau. Kumpul tudung, kumpul kasut. Kasut sampai 18 pasang. Hari Senin pakai lain. Hari Selasa pakai lain. Hari Jumaat pakai kasut lain. Makan malam lain. Makan tengah hari lain. Kasut pun nak pening. Banyaknya aku kat rumah kau. Jangan buat benda pelik-pelik lah. Kasut 2 ke 3 ke cukup lah. Jangan sampai benda pelik-pelik . Jangan tudung sampai 85 lai. Ini gila. Ini tak boleh lah begitu. Ini kumpul. Dia kata buat koleksi. Ini benda-benda yang dikatakan sia-sia ni. Jangan buat gitu lah. Jam sampai ada 6, nak buat apa? Nanti jadi hijab kita punya hisap makin teruk. Hisap kita makin teruk. Lepas tu kita berpada lah. Bukan kata mesti ada satu je. Tak lah. Kalau kita perlu dua lah. Tak apa. Tapi kena pada-pada. Jangan lebih-lebih. Nanti teruk kita nak tanya pada hari akhirat. Jadi dia kata jangan engkau main benda-benda atau buat benda-benda satu yang tidak memberi apa-apa manfaat. Jangan buat benda sia-sia. Sayang umur kita ni Umur kita ni bukan lama sangat. Kita buat benda sia-sia nanti kita menyesal. Jangan buat benda sia-sia. Jangan berbual kosong lama-lama. Jangan. Nak berbual sekejap boleh. Tapi jangan berbual lama. Takut nanti dalam tu ada mengumpat. Ni kita kena hati-hati lah. Dan akhir sekali. Membuang barang yang menyakiti akan orang pada jalan. Akhir sekali ada berapa tu? 31. Jadi pada itikad ada. Tengok balik nota awal. Pada hati, cabang iman pada hati ada 30. Betul? Pada lisan ada 9. Betul tak? Tengok nota balik. Ada 9 tak? Ada 9. Iman tanding habis tak? Ada 9. Pada itikad, pada hati ada 30. Kan? Pada lisan ada 9. Pada perbuatan ada 31. Jadi 30 campur 9 campur 31 ada? Itu Rasulullah kata iman itu lebih daripada 70 cabang. Ada ulama tulis sampai 76 ada kitab dia.
Jadi inilah yang dikatakan barisan-barisan cabang iman. Lepas tu kena usaha untuk buat semua-semua ni, 70 perkara ni, kita usaha buat ni, kita usaha buat ni, kita usaha buat ni. Kenapa kita buat? Ini cabang dia. Macam iman tu kalau dia pokok dia dengan cabang-cabang dia ni. Ini cabang ni kita buat ni supaya dia, apa yang kita buat dah jatuh pada dahan pokok nanti. Ini cabang-cabang dia. Ini cawangan-cawangan dia. Kita buat semua-semua ni. Usaha sungguh-sungguh, minta dengan Tuhan, izinkan aku buat. Minta kekuatan dengan hadir selalu pada majlis ilmu. Kalau boleh hari Jumaat ni kita minta kepada Tuhan, janganlah aku ni ada hal boleh gitulah. Kecuali kita ada belajar tempat lain, tak apa. Kalau tak belajar tempat lain, kita hanya tumpu pada sini, kita kena minta, ya Allah, izinkan aku datang. Jangan minta tukar department semata-mata tak nak datang majlis ilmu. Ini buruk sangat rupa. Ya Allah, tukarkan aku daripada apa nama department ni? BPF. Ya Allah, tukarkan aku daripada BPF kepada KWSP. Aku tak nak datang ngaji. Tak datangkan bos-bos marah. Ini buruk no. Kau nak pergi KWSP, KWSP dah terbakar dah. Eloklah dapat datang belajar dalam waktu kerja kan. Allah bagi kita bayar, dibayar gaji tau untuk kita belajar. Ini kita gaji kita dibayar ni, yang kita duduk sini. Syukurlah . Tak semua jabatan dah buat . Tak semua swasta buat. Swasta lagi payah nak buat. Swasta pun susah. Tu saya cerita dulu kan. Saya mengajar dekat satu company. Tak mau cakap lah . Nama company. Company ni dulu surau dia katanya dekat bangunan ni, saya ingat dekat 20 tingkat lah saya tengok bangunan tu. The whole building ni company tu. Maksudnya company besar ni. Dulu bos dia ni non-Muslim lah, Chinese. Bos dia baik tau. Dia bagi satu surau, satu floor buat surau. Satu floor lah. Lepas tu setengah ni dia buat store, setengah ni dia buat surau. Besar. Tapi bila time orang semayang ni, Zuhur ke Asar ke, bos dia kadang-kadang dia pergi kat tingkat tu, dia tengok tiga orang. Kat Asar kan dia tengok dua orang. Kadang-kadang tengok tak ada orang. Jadi dah bulan-bulan dia tengok macam tu, dia panggilnya orang-orang AJK ni, dia kata macam inilah. Dia kata company spend besar-besar, korang datang pun dua orang, rugi, dia kata. Rugi tau. Okey, kau pindah dekat ground floor. Ground floor ni, ya Allah, dia punya ceiling boleh capai dengan tangan tu, dekat parking lot. Dekat basement 2 ke basement 3. Adalah bolehlah masuk 15 orang. Tapi kecil, 15 orang kan. Dia kata kau sini cukuplah, kau bukan ramai. Saya kata jangan salahkan majikan. Betul tak? Dia non Muslim satu. Dia dah bagi surau tu dah baik. Dan dia tengok, aku sewa besar-besar macam ni. Mungkin dia sewa tempat tu daripada situ, baik dia bagi orang sewa kat orang, betul tak? Dia dapat income. Macam inilah kalau surau besar ni. Datang dua orang. Besok dia jenguk, dua orang. Besok dia jenguk, dua orang. Dia kata baik kau pergi semayang ke tempat kecil. Betul tak? Optimiskan tempat. Betul lah, dia segi meniaga begitu. Jangan salahkan dia. Sekarang ni dah muda ramai balik dah kat surau tu. Saya tengok tu hari masa saya ngajar dah ada sampai penuh lah ambil ke pintu. Boleh lah ambil gambar, propose balik kat bos. Bos, kami orang Islam dah taubat. Jadi minta lah duduk balik lah kat atas. Pergi cakap dengan dia orang gelak je. Kerja tak nak bos, Ustaz, nanti kan minta atas kan, dia orang tak datang pula, dia turun bawa balik. Korang lah kena support, betul tak? Tu bila saya dia WhatsApp, saya tanya ni company apa, dia tak mau cakap. Punya adalah mau cakap lah company tu . Ada kawan saya pula, dia dapat tebutan, tanya company apa, tak mau cakap. Kata Ustaz nanti jumpa kat Petronas, nanti kita cerita. Rupanya company kilang arak. So Ustaz bagi motivasi, sekarang ni pekerja tak ada mood sebab gaji tak naik, jadi tong barrel ni kurang keluar. Ustaz kata mana boleh aku bagi motivasi. Mana boleh aku bagi motivasi? Engkau buat 20 barrel, aku bagi motivasi keluar 40 barrel, macam mana aku nak tanggung dosa? Padan ada tak nak beritahu di company apa. Dia jumpa kat Peronan, dia kata, Ustaz, ni sebenarnya kami ni company, ni company kilang arak ni lah. Minta Ustaz bagi motivasi sikit, sekarang produksi kurang lah. Apa yang kau panggil Ustaz kan? Gila kau. Tu saya kadang-kadang saya tanya ni, saya dekat apa ni? Tapi
Kalau syarikat macam itu, kita tak bagi motivasi produksi lah. Kita bagi tauhid kesedaran. Tahu? Ha, secara tak langsung kita beritahu dia, engkau telah duduk tempat yang salah. Secara tak langsung tau. Ha, tu dia minta dengan Tuhan. Hantar surat permohonan dengan Tuhan, minta keluar. Minta dengan Allah. Ha, mudah-mudahan gitulah. Eh? Okey, cukup. Nanti kita patah balik. Cabang iman ni dah habis. Alhamdulillah, Allah izinkan kita habis baca. Kita patah balik pada ayat walad. Nanti akan datang ni bawa kita balik ayat walad pada muka surat. Saya pun tak tahu kat mana nanti tu, tapi ada tanda tadi. Kita sambung nanti pada muka surat 20. Tak tahu lah kitab tu muka surat berapa. Kita baca nanti balik pada nanti Man ingatkan saya nasihat ketiga dan dalil yang menuntut kita supaya beramal. Dekat itu. Dekat kitab yang beli ni saya tak tahu buku berapa. Ni kitab lama ni. Ha, eh? Kita sama balik situ. Dan moga-moga Allah izinkan kita baca istiqamah baca sampai habis. Tak kisahlah. Lagi setahun ke, lagi dua tahun ke baca. Tak apa. Kita katamkan. Ha, nanti kita boleh fikirlah. Nak sambung-sambung lah. Tak sambung tak apa. Ha, terpulang. Eh? InsyaAllah. Moga Allah beri kita izin untuk terus belajar. Dan diberi kita faham pada agama. Dan diberi kita hati untuk berubah pada satu benda yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusril ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf kalau kekurangan wa bihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.